pemerintah yang kemudian kalau itu sebuah produk Gigi Razio. Oke, sabar kita perhatikan. Mohon kita semuanya Gigi Vika. Bit Rezek yang ada di jabat sebagai wali kota Palangkaraya Dungin Afari mendapatkan satu kemenangan atas nama Renaldi Rene Perdana. Satu tekanan di awal putaran perjalanan. Rianto Tarzan Samarinda Kalimantan Timur. Merah Raja Gajah dari Kota Cantik Palangkaraya. Belum yang bermarkas menunjukkan mereka mampu menuntaskan dengan sempurna di awal putaran perjalanan. Dari pandangan mata saya pribadi justru ada satu terus mencoba berpacu dan berbaju. Di manakah Tommy Richard Orlando? Agus Setiawan merasa di posisi kedua sementara Rere Renaldi Perdana di Tracing Palangkaraya belum memberikan satu yang terbaik, hanya berada di posisi keempat saja. Wawan Welo Tigama dan Rio Andrian juga Sarul Abid dan Kampira. Dimunculkan dan menjadi kelas yang sangat-sangat ditunggu, di kelas yang sangat-sangat bergengsi pada kesempatan kali ini. Berjibun juara para motor Indonesia ada 24 tercecer di barisan belakang sementara Rizky Kadanku.
Setiawan terperangkap di posisi keempat, dikajar, dicegah, dihajar habis-habisan. Akhirnya Tommy Richard Orlando, Tommy Richard Orlando menggira dari awal putaran perjalanan kali namanya Denver terus mulai berpihak berada di posisi. Saja terjadi satu kendala rontok di tengah perjalanan atau justru mengalami permasalahan di power motor mereka pada darah saat durasi pengapian pilot maupun juga satu permasalahan pada piston mereka sudah mulai melemah. Bisa dari awal putaran perjalanan dan kali ini Arianto Talsan berada di posisi terdepan sementara ada Tommy Orlando ketika menempatkan Wawan Welo dan posisi keempat ada Syahrul Amin.